Unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran merayakan bersama ribuan pendukungnya di Istora Senayan. Prabowo berjanji akan merangkul semua elemen. Joget gemoy. Inilah salah satu momen dalam acara mengawal suara rakyat di Istora Senayan, Jakarta. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, larut dalam euforia bersama ribuan pendukungnya. Ada juga ketika Prabowo memberi hormat kepada cawapresnya Gibran Raka Buming Raka. Yang bikin heboh saat Gibran digendong oleh ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indrawijaya. Oke gas Prabowo Gibran paling pas. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih ke partai pengusung, kelompok relawan, dan sejumlah pihak yang membantu kemenangan pasangan nomor urut 2 versi hitung cepat. Prabowo berjanji akan merangkul semua elemen di tanah air. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Gibran dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. 3 bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua. Di sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan unggul lebih dari 50% versi quick count. Sementara KPU baru melakukan rekapitulasi suara mulai 15 Februari hingga 20 Maret mendatang secara berjenjang. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.